berhubung berlaku KTP elektronik itu kan belum tersedia. Nah, ketersediaan berlaku elektronik itu dari pusat yang menyediakan. Sedangkan pusat pada saat ini belum ada berlakunya. Makanya pusat mengambil kebijakan menggunakan surat keterangan dan fungsi serta kegunaannya itu sama seperti KTP elektronik. Cuma dia di surat keterangan itu mempunyai jangka waktu 6 bulan. Jadi fungsinya itu benar sama seperti KTP elektronik. Jadi fungsinya untuk yang saya sebutkan tadi, termasuk untuk perbankan.